Susanti. Apakah Susanti? Selamat pagi cegu. Selamat pagi cegu. Keren. Mana bubur? Cendol main lato-lato. Iya. Wide. Keren deh kak. Ini dia Susanti. Nah, ini Susanti tempatnya. Sinar. Halo guys, kembali lagi bersama Leka dan Lampel. Tahu nggak? Leka. Katanya ya, si Susanti mau balik ke Indonesia loh. Kita kan ngefans banget sama Upin Ipin. Oh, Susantinya Upin Ipin. Iya, pasti seru kan kalau kita ketemu. Udah lo, udah buru-buru masuk kelas, Pak Tibok mau datang. Ya udah cerita di dalam kelas aja yuk. Yuk. Halo, prima deh. Guys, kalian tau gak guys? Iya loh, katanya Susanti mau balik ke Indonesia. Dan kalau kita ketemu dia, bakal kita ketemu sekali. Selamat pagi teman. Tibok mau ngenalin murid baru buat kalian. Siapa ini dia ya? Saya panggil Susanti. Apakah Susanti? Oh, teman, pagi Susanti. Halo Susanti. Nah, mirip kan Susanti kan? Udah, kamu sekarang pimpin kayak yang di Taman Kartika itu. Kayak di taman itu. Iya, kan dia keren. Berdiri. Beri salam. Selamat pagi, cegu. Selamat pagi, cegu. Aku bisa geser meja aku aja. Sekarang kita mulai pelajaran bahasa Indonesia. Susanti, bisa bahasa Indonesia? Bisa. Susanti masih ingat kan pelajaran bahasa Indonesia? Masih. Oke. Kita sambil tes abjadnya masing-masing ya. Aku punya buku Indonesia. Susanti, kata apa? Apa ya? Kok malah apa? Ya apa? Ya apa? Ayam. Ayam. Anggur. Sekarang berarti bisa. Sekarang kita ganti ke huruf B. Bebek. Susanti, bahasa Melayunya aku apa? Aku. Sama aja aku. Mentang-mentang ada murid baru. Sekarang Susanti. Bahasa Indonesia pada nggak ngerti semuanya. Oke, sekarang ganti pelajaran aja. Wah, saya mau bahasa Indonesia lagi kayak tadi. Iya, Pak. Gimana kalau kita belajar fisika? Fisika. Kimia. Kimia. Wow, udah balik istirahat. Udah istirahat. Upin Ipin sudah gede sekarang, dia sahabat aku. Udah gede? Iya. Udah seberapa? Dia udah kelas 6. Kelas 6? Kalian sering nonton ya? Iya. Betul. Betul. Enaknya. Terus Kak Ros tuh sering galak sama Upin Ipin ya? Neneknya Upin Ipin masih ada enggak? Opa masih. Atuk galak masih kok. Iya. Kita makan yuk, lapar nih. Iya, ayo. Ya udah yuk ke kantin yuk. Ayo buruan. Ya, let's go. Jangan pegang aku sekarang. Aku pegangan. Udah aku juga pegangan. Ayo. Yuk, Leka, kita ajak Susanti. Situ Leka.
kesini nih kak. Nah ini kalau kantin di Indonesia tuh seperti ini Susanti. Iya nih, ada pastel, iya, nih makanan Indonesia. Ada arem-arem. Nih kamu harus cobain arem-arem. Arem-arem tuh enak. Terus ada mata kebo. Mata kebo. Nih yang merah-merah itu mata kebo. Kita coba yuk. Ngomong-ngomong, kok di kantin Indonesia nggak ada bapak kantinnya? Ini itu adalah kantin kejujuran, jadi kita bayar jujur. Betul. Kita main hati-hati yuk, mumpung suaranya masih panjang. Oh ya udah deh, kan kita main hati-hati. Kamu pasti belum tahu kan? Iya, nggak tahu. Sandi, di Malaysia ada lato-lato nggak? Nggak ada di Malaysia. Wah, aku mau main lato-lato sambil ini dia, bentar ya, aku ambil dulu. Wow. Kok tiba-tiba ada overboard deh kak di sini? Iya dong. Coba sambil main lato-lato kak. Wih, ayo Susanti. Wah, bisa kayak gini kak Susanti? Gak bisa. Wah, kita lihat mereka nih. Wah, main overboard sambil main lato-lato. Iya. Wih deh, keren deh kak. Wah, sambil duduk. Eh, Bunda, aku mau nonton kamu naik hoverboard sambil main lato-lato. Aku kasih 20 ribu. Waduh, yaudah nih. Aku mau pakai lato-lato sendiri. Cuma 20 ribu lumayan buat jajan. Bukan deh, 100 ribu. Ayo, aku mau yang kuning. Walau. Main lato-lato sambil kejar kita luka. Sambil main hoverboard. Wah. Susah ternyata Leka kalau pakai overboard. Pel, Susanti. Iya. Apa Leka? Ambil istirahat, udah bunyi nih. Waduh, iya cuki ya. Masa langsung masuk lagi. Yaudah yuk kita ke sana. Yaudah yuk. Yuk. Kelas yuk. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. Masa iya langsung pulang? Gimana kalau kita main dulu aja? Boleh. Mau ngajakin Susanti kemana? Mana ya? Gak tahu nih, Pel. Bang Pel punya ide. Apa-apa? Kita ngajakin Susanti ke tempat yang waktu kita ketemu Upin Ipin itu loh, Leka. Wah, ide bagus. Pernah kalian ketemu Upin Ipin? Pernah. Kayaknya seru itu. Ayo, ayo, ikut. Ayo, Susanti. Nah, kesini nih Susanti. Ayo, let's go. Ini dia Susanti. Nah, ini Susanti tempatnya. Ini sekarang rumahnya Upin Ipin. Betul. Dia tuh sahabat aku. Kita tuh diteror-teror. Bener. Habis itu kita kubur deh. Bener. Soalnya dia udah ngek tiba-tiba. Betul. Kayak gitu ceritanya. Tompel. Leka. Waduh. Kok Santi kayak gitu, Leka? Kalian jahat banget sih. Loh, Leka. Mendingan kita kabur aja. Jadi kayak gini Susanti. Kamu jahat banget sih, dia sahabat aku. Jadi kalian. Campur Leka. Campur. Kita cuma ngubur. Upin Ipin doang. Ada murid baru enggak? Ah, ternyata
baru. Jangan-jangan Susanti ini, Kak. Oke, ini saya panggil murid barunya ya. Namanya adalah Susanto. Silakan masuk. Susanto. Susanto duduk-duduk kayak Susanto ngapain ngapain Pak Tito? Ya biarinlah Susanto itu sekali kayak gitu ya. Mari lanjutkan pelajaran dulu ya. Sarapan patung juga seru sih. Belajar malah kayak gini semuanya. Malah gosip aja. Ada apa Leka? Itu loh Pak. Kenapa? Dengar-dengar. Susanto tahu nih. Hati-hati, selain Leka penipu, nggak ada tipu-tipu kalau kita mah gratis semua. Ngongkir! Enggak semua gratis! Instagram aslinya itu... @garudita! Nih, di bawah sini nih, Instagram Leka yang real. Yaudah, kalau begitu, kelas sudah selesai. Kita closing aja ya, Kak. Yaaah! Oke, pada yang buat kali ini, jangan lupa di...